Aktivitas masyarakat Kota Pekanbaru di sejumlah ruas jalan protokol terlihat kembali ramai dan lancar. Seperti halnya saat ini kami sedang berada di persimpangan Jalan Gajah Mada dan Jalan Ponegoro. Di sini aktivitas kendaraan lalu lintas baik itu pun roda 2 maupun roda 4 terlihat kembali memadati ruas jalan tersebut. Tak hanya itu, berdasarkan pantauan kami di beberapa ruas jalan protokol lainnya, sejumlah toko-toko yang semulanya tutup hari ini juga mulai beraktivitas. Hal ini juga dikarenakan karena sebagian besar kantor-kantor pemerintahan juga telah buka pada H+5 lalu. Dari kawasan Jalan Gajah Mada, saya Heru Rinaldo dan Kairunas melaporkan.